Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah kembali Allah pertemukan dalam kajian pekanan ya. Seharusnya jadwal Ustaz Luqman. Cuman saya enggak tahu kabarnya beliau nih. Biasanya ngubungin Mas Triyono. Enggak ada kabar. Ala kulli hal ya niatannya udah kecatat lah ya insyaallah ya. Allahumma amin. Siapapun yang ngisi ya. Yang jelas selama ngisinya benar, enggak neko-neko, enggak ngajak kepada kebatilan, enggak ada alasan bagi kita nolak dari manapun dia background-nya berasal. Oke? Okay? Setuju enggak tuh? Wah, background-nya dari mana aja kalau ngisinya benar ya, enggak punya alasan kita buat nolak wah ya. Artinya jangan kemudian terkekang dengan sebuah kelompok sehingga menolak dari kelompok yang lain. Baik, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya bawa buku yang dikarang oleh Ibnul Jauzi, judulnya Talbisul Iblis. Satu pembahasan yang masya Allah ya, saya menganggap ini cukup layak untuk kita sampaikan, mengingat bisa dibilang kalau kita baca selembar demi selembar itu hampir seolah-olah tidak ada ruang bagi manusia untuk kemudian beristirahat dari apa menjaga dirinya dari semua tipu daya iblis laknatullah alaih. Bahkan dalam buku ini disebutkan itu hampir semua kalangan itu enggak ada peluang untuk selamat dari segala macam bujuk rayu iblis kecuali mereka-mereka yang kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan ulama-nya apalagi dari kalangan orang awamnya. Di sini kita akan mengetahui betapa memang sumpah iblis itu betul-betul menjadi satu sumpah yang karena memang iblis dia sudah enggak punya kesempatan untuk kemudian mendapatkan pintu taubat, tidak punya kesempatan untuk kemudian bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya hal yang kemudian dilakukan oleh iblis dan itu tenanan serius digarapnya itu proyek ya, adalah bagaimana kemudian iblis mendapatkan teman sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Ya. Karena memang sudah menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis akan dikekalkan oleh Allah usianya ya sampai hari kiamat, dan apapun yang dilakukan oleh iblis baik dia berbuat baik ataupun berbuat jahat maka keputusan Allah tidak akan pernah berubah, dia menjadi penghuni neraka ya. Maka kalau keputusannya enggak akan berubah dia menjadi penghuni neraka, kira-kira masih milih berbuat baik enggak? Enggak lah ya, iblis enggak peduli pokoknya. Artinya dia enggak mencari muka di depan orang, yang penting nama saya di mata orang baiklah, enggak apa-apa sekalipun di neraka nantinya. Enggak. Ya, tetap aja karena sudah diklaim dia menjadi makhluk tersesat, makhluk terkutuk, maka otomatis aktivitasnya juga enggak mungkin kemudian enggak mungkin kemudian dia berbuat baik. Terlihat baik iya ya, terlihat baik iya, maka bisa dipastikan ketika ada sisi yang kelihatan baik oleh manusia dari perbuatan-perbuatan iblis itu, bisa dipastikan di balik perbuatan baik itu ada tujuan buruk ya.
Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup menarik menurut saya untuk kemudian ini coba kita kaji, mengingat beliau ya, si penulis Ibnu Jauzi ini juga bukan ulama sembarangan gitu ya. Sangat masyhur beliau dalam apa? Dalam bidang pemberian nasihat. Kalimat-kalimatnya ini sangat menyentuh manusia yang kemudian mendengarkan petuah-petuahnya. Di samping kalau kemudian dirunut secara biografi ya, ternyata memang nyambung ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan diantaranya biografi penulis kitab tersebut ya, Ibnu Jauzi, beliau adalah Jamaluddin Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Quraishi Al-Baghdadi, terkenal dengan sebutan Ibnu Jauzi. Beda ya Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Nah, kadang kan ada sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beda dengan Ibnu Jauzi. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu kan memang juga spesifik dalam perkara hati ya. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Komentar-komentar para ulama terkait beliau ya, salah satunya Imam Adz-Dzahabi ya, penulis penulis buku Al-Kabair ya. Beliau mengomentari ya, Ibnu Jauzi sangat menonjol dalam bidang tafsir, nasihat, tarikh. Sedang dalam bidang hadis, dia melakukan pengkajian yang sempurna dan mendalam terhadap matan-matannya. Ala kulli hal, ini sikap para ulama, ulama-ulama salaf ketika kemudian menyikapi ulama-ulama salaf yang lain. Dan secara kedudukan antara yang di apa namanya, antara yang dikomentari dengan yang memberikan komentar itu secara kedudukan ilmu sama ya. Karena secara kedudukan ilmu sama, maka itu diakui oleh setiap para ulama yang hidup di masanya ya. Kalau hari ini kita menyaksikan seseorang berkomentar dengan tentang seorang ulama yang lain, beda kapasitas. Dia tidak memiliki kapasitas untuk memberikan komentar tentang seorang ulama, cuman kemudian merasa dirinya punya kapasitas ya. Kalau ulama-ulama terdahulu itu mengomentari tentang ulama-ulama yang diberikan komentar itu, derajat keilmuannya itu sama, sehingga komentarnya itu betul-betul bisa dijadikan sebagai pijakan, bisa dijadikan sebagai rujukan. Orang hari ini dia enggak punya ilmu, kapasitas ilmunya minim, kemudian mengomentari tentang ulama yang secara kapasitas keilmuannya lebih tinggi daripada dirinya ya. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini terkait kajian yang hari Senin Pak ya. Terkait kajian hari Senin ganjil. Mohon maaf nih sebelumnya. Itu memang saya yang masukin beliau ya, Ustadz siapa? Dr. Rahmawan ya. Melalui rekomendasi Mas Pur. Ya. Dan sebelumnya saya juga sudah coba untuk mencari tahu konten-konten dakwahnya ya, yang menurut ringkas saya cukup insaf beliau dalam menyikapi perbedaan ya. Kita enggak akan peduli dari latar belakangnya dari mana, sekali lagi kalau kemudian memang secara konten dakwahnya itu memberikan kecerdasan kepada kita, paling tidak wawasan keislaman kita bertambah ya. Selama jalurnya itu masih Quran dan Sunnah, maka itu akan kita terima dari manapun background dia berasal, oke? Okay? Ya, maka beberapa setelah hari itu kan ya terdengarlah kasak kusuk di tengah-tengah jamaah begini-begini segala macam. Ya saya hanya pengen menyampaikan, kalau memang ada yang enggak berkenan ngomongnya langsung ke saya ya, ayo kita, maksud saya tunjukkan sisi kekeliruannya di mana, baru kemudian ayo kita bahas bareng-bareng ya, kira-kira layak atau tidak untuk dipertahankan di masjid kita tercinta ini dalam kajian-kajian yang kemudian disampaikan. Kalau memang enggak bisa nunjukkan ya, ini nanti khawatirnya berangkat dari sentimen pribadi ya, kita enggak pengen yang kayak begitu ya. Maka jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian pula dasarnya adalah ketika kita melihat para ulama-ulama terdahulu, ketika mereka berkomentar tentang sosok ulama, maka bisa dipastikan kapasitas keilmuan yang mereka miliki itu hampir setara ya.
Hatta termasuk para tabi'in, imam-imam tabi'in itu ketika mereka berkomentar tentang sosok tabi'in yang lain juga begitu. Kualitas keilmuan, kualitas rasa takut, kualitas ibadahnya itu setara sehingga komentar-komentar mereka itu bisa diterima. Artinya kalau kemudian mau bikin perbandingan itu kan sebutannya apple to apple lah ya. Kalau kemudian apa namanya apa ada yang misalnya berkomentar tentang sosok Ustadz Adi Hidayat sementara yang komentar kok ilmunya minim, ya ini enggak balance lah ya. Maka terkadang saya rodok kesel juga, misalnya dia sudah dapatkan jawaban dari kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat terus nanya ke saya, "Ustaz, kalau menurut ente gimana, Tat? Kalau Ustadz Adi Hidayat begini begini begini." Saya rodok kesel tuh begitu. Ya saya katakan sama dia, "Ente gimana ceritanya? Kapasitas ilmu Adi Hidayat dengan saya jauh noh. Kalau beliau sudah mengatakan begitu ya aku manut dia lah," gitu kan. Masa kemudian apa minta pendapat saya lagi sementara kualitas dan kapasitas ilmunya berbeda, kan begitu ya. Saya jujur aja rada kesel juga kalau dia nanya kayak begitu ya. Seolah mensejajarkan saya dengan beliau, ini kan terlalu jauh lah ya, terlalu jauh. Kita mah kelasnya Ustadz kampung, kan begitu ya. Beliau paling enggak sudah dai internasional. Yang semakin tinggi apa namanya? Semakin tinggi ratingnya itu juga menuntut semakin mendalam ilmunya, kan memang logikanya kan begitu kan. Sementara kalau dai kampung itu kan ya permasalahan internal lah ya, lokal-lokal saja lah ya. Baik, jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ya dari mulai bab 1, bab 2 sampai terakhir, maka perlu juga kemudian kita kupas terkait muqaddimah dari penulis karena memang cukup menarik untuk kita bahas ya. Di mana latar belakang dari kemudian ditulisnya kitab ini berangkat dari sebuah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman ya. Di mana secara masyhur disebutkan bahwasanya Hudzaifah mengatakan adalah para sahabat Nabi, mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan ya. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Khawatir ge aku enggak tahu kalau itu keburukan terus aku terjerumus, kan begitu ya. Ah ini piawainya Hudzaifah ibn al-Yaman ya dalam kemudian mencari peluang bagaimana kemudian beliau bisa mencari tahu tentang perkara-perkara yang buruk berangkat dari kekhawatiran beliau jangan sampai kemudian kita ini enggak sadar ternyata melakukan sebuah kesalahan. Nah, kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Karena pada saat yang sama banyak kemudian para sahabat yang mereka bertanya tentang beragam amal-amal kebaikan. Kalau secara umum amal-amal kebaikan itu manusia juga dia sudah bisa memilah dengan kemampuan akal yang Allah berikan kepada manusia ini secara fitrah manusia bisa memilah, oh ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Hanya satu hal yang kemudian kita harus pahami, perbuatan buruk ini itu banyak yang kemudian dihiasi oleh setan. Karena di antara trik tipu daya setan itu wa zayyana lahumus syaiton. Setan menghiasi perbuatan buruk mereka seolah-olah terlihat indah. Ini poinnya ya. Artinya kenapa kemudian kok manusia banyak yang mereka apa? Banyak yang mereka terjerumus, banyak yang mereka kemudian tersesat. Padahal secara kemampuan sisi manusia, Allah berikan akal kepada manusia. Salah satu fungsinya adalah untuk bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kan begitu? Ya kan? Lalu kenapa kok di antara manusia, bahkan dominan manusia, ya sekalipun kemampuan akalnya seharusnya mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kok banyak di antara manusia justru malah berbuat keburukan. Di sinilah sekali lagi jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tipu daya setan yang ini hampir kemudian manusia sulit menghindari adalah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan berupaya untuk menghiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga seolah-olah itu nampak sebagai sebuah kebaikan, nampak sebagai sebuah solusi. Padahal di balik itu terdapat perangkap setan yang besar,
Ya. Penulis mengatakan, sungguh nikmat paling besar yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah akal. Nah, ini. Karenanya ia merupakan alat untuk mengenal Rabb-nya, dan itulah sebabnya yang akan mengantarkan dia untuk membenarkan para rasul. Akan tetapi tatkala dia tidak bangkit mengerjakan apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba, maka diutuslah mereka kepada mereka para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Artinya begini. Nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita selaku manusia itu salah satunya adalah nikmat akal sehat. Ya. Di mana tadi kita katakan bahwasanya akal ini Allah berikan kemampuan untuk bisa mencerna mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Hanya ketika kemudian kemampuan untuk mencerna mana yang baik dan yang mana yang buruk ini kemudian tidak dikeluarkan dan kemudian dia tidak bangkit-bangkit, tidak kemudian mampu membedakan itu semua, tetap mau enggak mau Allah harus mengutus seorang rasul dan kemudian kitab untuk kemudian mengawal akal tersebut agar jangan sampai kemudian kebablasan atau kemudian kok malah menyimpang, ya. Karena sehebat apapun kemampuan akal manusia yang Allah berikan kepada manusia, kalau kemudian kok perjalanan kehidupannya tidak dikawal dengan wahyu, maka ujung akhir ceritanya pasti adalah kebinasaan. Disinilah kemudian kita paham bahwasanya tolok ukur sebuah kebenaran itu bukan apa yang sesuai dengan akal. Karena terkadang apa yang Allah sebutkan dalam Quran, apa yang Rasul jelaskan di dalam hadis-hadisnya, apalagi ketika berkaitan dengan hal-hal yang gaib, ini tidak semua akal manusia itu mampu untuk memahami. Apalagi perkara iman, ya. Ya, dulu tuh kajian Ustaz Abu Fatihah, beliau pernah menjelaskan bahwasanya dalam perkara agama itu ada hal-hal yang tidak punya ruang bagi akal untuk berpikir. Tugasnya hanya mengimani apa yang dapat datang dari sana begitu, ya sudah kita imani seperti itu. Enggak boleh kemudian memberikan ruang bagi akal untuk ngotak-ngatik, mencari-cari tahu. Karena kalau kemudian dipaksakan pasti stres. Seperti ketika berbicara tentang zat Allah, ya, berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, hal-hal yang gaib. Kita mengimani perkara-perkara yang gaib, ya. Cuma jangan kemudian memaksakan diri kita untuk mengungkap sesuatu yang gaib. Nih, belakangan viral pesulap ungu, ya. Pesulap merah lah, ya. Nah, terlepas sepakat atau tidak sepakat, cuman yang jelas itu cara dia konten dakwahnya kayak begitu, ya. Masya Allah. Dan kita juga mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Maksud saya begini. Sinergi, ya, sinergi antara kita dengan mereka-mereka yang mengambil jalur dakwah dalam bentuk yang unik, ya. Karena demi Allah, Pak, kalau misalnya khotib-khotib mimbar Jumat suruh terjun ke lapangan dunia klinik, nggak ketemu, ya. Mereka-mereka yang masih percaya para dukun kalau dinasehati sama khotib-khotib mimbar itu bakal mental. Kenapa khotib mimbar enggak menguasai dunia perdukunan, ya? Trik-trik perdukunan itu khotib mimbar enggak tahu itu. Jadi kalau kemudian mau dakwahi orang-orang masih percaya dukun, dukun itu syirik, tapi benar tat begini segala macam. Ah, mentok deh tuh di situ, ya kan? Ah, cuman ternyata beda konten dakwahnya, pesulap merah gitu, ya. Masya Allah, dia secara ilmu sulap itu cukup menguasai dan berangkat dari keinginan, kita katakan keinginan baik lah, ya, lantaran melihat banyaknya rakyat Indonesia yang kemudian ditipu sama para dukun, dia kemudian muncul rasa gerah gitu kan. Ini enggak beres, ini seharusnya ilmu sulap kayak begini cuma dipakai buat menghibur, jangan sampai buat nipu, kan gitu, ya kan. Nah, kemudian dibongkar satu persatu, mulai gerah deh tuh kan para dukun kan, mulai sepi jobnya, akhirnya dilaporkan ke polisi. Seharusnya kalau sepi job itu datang ke dukun minta jimat lagi penglaris, kan begitu, ya kan, malah kenapa dilaporin ke polisi, ya. Dan memang ternyata Masya Allah, ya, sedikit-sedikit mulai dakwahnya ini mulai kena, ya.
Apalagi kalau kemudian dukun, para dukun mengatakan sehebat apapun dia nggak akan mampu menghilangkan dunia perdukunan lah, ya kan. Tetap usahanya akan sia-sia. Nah, lihat jawabannya, ya. Jawabannya kan kemudian mengambil kisah semut Nabiullah Ibrahim, ya. Semut Nabiullah Ibrahim yang kemudian berupaya memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Ditanya, kamu tuh sia-sia capek doang gitu kan, ya. Cuman kemudian dikatakan, memang saya juga yakin air ini gak akan mampu memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Cuman paling tidak minimal Allah tahu saya ada di posisi yang mana. Ya, ini bukan jawaban orang sembarangan sebetulnya, Pak, ya. Artinya, Masya Allah, secara pemahaman sebetulnya cukup baik, ya. Artinya, terlepas dari adanya kekurangan, itu sesuatu yang lumrah. Tinggal sisi kekurangannya ini yang kemudian kita tutupi, ya. Kita tutupi, kita lengkapi lah. Maka tadi kita katakan kita bersinergi. Untuk mereka-mereka yang kemudian masih senang dunia klenik, senang dunia perdukunan, nah biar dia yang kemudian turun dulu tuh. Ketika mereka yang masih senang dengan dunia perdukunan terus sadar, nah, baru kemudian biar dipegang sama apa dai-dai berikutnya yang kemudian lebih mendalam dalam memberikan tarbiyah. Kalau kemudian dai-dai mimbar langsung turun kayak begitu, ya enggak akan kenal lah. Baik, para jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke materi kajian, ya. Poinnya tadi kita katakan, ya, bahwasanya ada perkara-perkara agama yang akal itu tidak memiliki ruang untuk kemudian mencerna. Cukup dia hanya mengimani, ya. Bicara perkara gaib, bicara tentang zat Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah, ya. Ketika akal ini enggak mampu untuk kemudian menelisik, ya, cukup sampai di situ, jangan kemudian memaksakan diri. Karena memang di antara tipu daya setan, sekali lagi, setan akan berupaya untuk menggelincirkan manusia, ya. Dalam hadis kemudian dikatakan setan akan berupaya untuk memainkan akal kalian. Maka setan datang kepada kalian kemudian bertanya, siapa yang menciptakan kalian? Nah, kemudian dikatakan Allah. Sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Nah, sampai di situ Rasul kemudian memberikan solusi. Kalau muncul pertanyaan macam kayak gitu, maka stop, jangan dilanjutkan, dan ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini solusi dari Nabi. Kalau kemudian muncul dalam pemikiran-pemikiran kita ketika kemudian berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, langit diciptakan Allah, matahari diciptakan Allah, malaikat, bintang dan semua makhluk diciptakan Allah, kemudian muncul sampai pada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Lalu ada apa sebelum adanya Allah? Ini permainan iblis, Pak. Ya. Maka saya pernah dapat satu pertanyaan begini, ya. Ini pertanyaan yang bagian daripada tipu daya iblis, ya. Mungkin pernah saya sampaikan juga, ya, kalau enggak salah, lupa saya. Allah itu kan menciptakan segala sesuatu. Ya. Termasuk waktu itu kan makhluk Allah, ya toh? Iya, Pak, ya? Ya, waktu itu adalah makhluk Allah. Pertanyaannya, ketika Allah menciptakan waktu, mesti ada waktu yang terpakai untuk menciptakan waktu. Sekalipun sepersekian detik misalnya. Logis enggak? Logis enggak itu? Kita pengen bikin ginian kan perlu waktu nih. Butuh waktu untuk membuat ini kan begitu. Nah, katakanlah ini waktu. Kemudian untuk menciptakan waktu ini ada waktu yang digunakan untuk menciptakan waktu. Logis enggak itu? Logis enggak? Nah, kemudian yang ditanyakan, lalu siapa yang menciptakan waktu yang pertama kali ini sebelum waktu ini diciptakan? Gua otak-atik akal kayak begitu. Hah? Maka kalau kemudian muncul macam-macam pertanyaan kayak gitu, stop. Cukup katakan amantu billah. Jangan dilanjutin, akal kita bisa meledak, Pak. Nah, cuman sekali lagi ini bagian daripada tipu daya iblis, dan itu banyak yang kemudian ngotak-atik kayak begitu. Ya. Ini nanti disebutkan, Masya Allah, ya. Artinya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ya tadi bermainnya di seputar akal yang itu bukan ruang bagi akal untuk mencerna, cuman kemudian dipaksakan, ya. Dan kita dapatkan rata-rata yang kayak begitu mesti ujung-ujungnya stres itu. Ya. Ya karena maksakan dirilah, ya. Untuk hal-hal kayak gitu udah kita cukup imani saja, ya. Ada yang kemudian
apa namanya, akal diberikan ruang untuk mencerna, kan begitu ya. Akal diberikan ruang untuk berpikir ya terkait perkara-perkara agama, karena memang di situ ada ruang bagi akal untuk kemudian berpikir. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan banyak pujian kepada mereka-mereka yang kemudian mau dan menggunakan akalnya. Fa'tabiru ya ulil albab, atau fa'tabiru ya ulil absor ya. Ini bagian daripada perintah untuk kemudian memaksimalkan fungsi akal pada tempatnya, pada porsinya. Jangan sampai kemudian keluar dari batas-batas kemampuan akal. Penulis kemudian menyebutkan, oleh karena itu permisalan syariat itu adalah seperti sebuah matahari, sedangkan permisalan akal itu seperti sebuah mata. Syariat itu seperti sinar matahari, sedangkan permisalan akal seperti sebuah mata. Apabila mata terbuka dalam keadaan sehat, maka dia pasti mampu melihat dengan cahaya matahari tadi. Apabila akal sudah dapat menerima sabda Rasulullah SAW yang dibenarkan dengan dalil-dalil mukjizat yang luar biasa, dia pasti patuh kepada para nabi dan berpegang teguh kepada ajaran mereka. Tatkala Allah memberikan nikmat kepada manusia yang berilmu ini dengan akal, Allah membukanya dengan kenabian bapak moyang mereka, Nabi Adam alaihissalam, ya, mengajari mereka wahyu. Adam alaihissalam dan keluarga berada dalam kebenaran sampai ketika Qabil memperturutkan hawa nafsunya. Ya, ini sebutan nama Qabil juga sebetulnya kan enggak kita dapatkan dalam asar-asar atau dalam hadis-hadis sahih. Ya, rata-rata kisah-kisah kayak begitu Israiliyat. Ya, akan kalau menyikapi kisah-kisah Israiliyat, sikap kita kan tawakuh pertama kali. Ya sudah, berdiam diri saja. Ketika memang ada hadis-hadis yang memberikan dukungan, nah kemudian itu kita terima. Ketika tidak bersesuaian dengan syariat-syariat kita, maka itu kemudian kita tolak. Ini berkaitan dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Karena memang riwayat Israiliyat itu ya terkesan aneh-aneh loh, Pak. Ya, kisahnya ya aneh-aneh. Cuman yang menarik tuh begini. Ada saya baca buku itu kisah-kisah apa ya? Kisah-kisah dalam Quran, bukunya enggak tebel, tipis lah ya. Yang paling apa, heroik itu kan kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Itu kalau kemudian kita baca tuh heroik-heroik banget lah. Artinya paling sering kisah Nabi Musa alaihissalam itu mesti berjibaku dengan malaikat itu. Ya. Cuman kadang kita bingung mencermatinya ketika kisahnya itu seolah-olah mustahil, tapi ternyata periwayatnya Imam Muslim. Kalau udah kayak gitu gimana coba? Ya kan? Tapi kisahnya seolah tuh apa ya, nggak logis kisahnya, masa tempur sama malaikat itu kan. Tapi ya kalau kemudian jalur periwayatannya benar, ya nggak ada alasan bagi kita untuk menolak kisah-kisah tersebut ya. Selanjutnya, bahwa nafsu menguasai manusia dan menyeret mereka di padang kesesatan hingga mereka menyembah berhala, berbeda akidah dan perbuatannya, menyelisihi ajaran para rasul dan akal sehat, memperturutkan hawa nafsu, cenderung mengikuti adat mereka, serta mengikuti pemimpin mereka. Kemudian iblis membenarkan kepada mereka persangkaannya, lantas mereka pun mengikuti iblis, kecuali sekelompok orang dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Nah, ini tadi kita katakan bentuknya adalah wazayyana lahumu syaiton. Iblis menghiasi perbuatan buruk mereka. Dan kalau kemudian kita mau cermati, banyak sekali, Pak. Nyata betul di hadapan kita bagaimana perbuatan-perbuatan yang buruk itu seolah-olah menjadi sesuatu yang baik. Perbuatan-perbuatan yang batil seolah-olah karena hiasannya luar biasa dianggap menjadi sebuah kebenaran. Dan memang Rasul sudah memberikan warningnya. Kaifa antum idza ra'aytumul munkar ma'rufa wa idza ra'aytumul ma'rufa munkar? Bagaimana kondisi kalian ketika kalian sudah menyaksikan sesuatu yang mungkar dianggap sebagai ma'ruf, atau sebaliknya sesuatu yang ma'ruf dianggap sebagai sebuah kemungkaran? Dan itu nyata di hadapan kita hari ini. Ya. Kemarin pas kajian Ustaz Miftah ya, kalau enggak salah beliau pernah ngangkat satu apa namanya yang sedang emang enggak viral-viral banget ya, cuman sedang digaung-gaungkan di dunia sosmed. Kembalikan suasana sekolah sebagaimana tahun 80-an kalau enggak salah gitu ya. Anak SMP pakainya rok mini gitu kan.
Ya, kemudian yang laki-laki pakainya celana panjang ya. Ini bukan sekolah agama, kan begitu. Karena memang kita saksikan kan sekolah-sekolah sekalipun sekolah umum hari ini kan yang perempuan juga tetapnya pakainya rok panjang gitu kan. Nah, ini ada yang enggak suka. Ya, kemudian dibawalah sejarah-sejarah nah, sekolah kita di dulu-dulu. Memang dulu kan SMP, SMA begitu ya. SMA pakainya rok mini, rok pendek gitu kan. Nah, ada upaya-upaya kemudian pengen mengembalikan macam kayak gitu dengan kemudian ngangkat-ngangkat sejarah ya, sehingga kalau yang kemudian setuju, wah ini Indonesia sejati kesannya kan begitu ya, dan itu akan terlihat indah oleh mereka yang kemudian terhiasi perbuatan itu oleh setan. Cuman bagi mereka-mereka yang sadar, mereka-mereka yang sudah punya ilmunya, mereka-mereka yang sudah banyak ngaji, itu akan bisa melihat, oh ini bagian daripada tipu daya setan kan begitu ya. Cuman kan gak sedikit yang kemudian tertipu, menganggap, oh iya bener kayak begini nih, harus kita kembalikan kepada sejarah bangsa kita, dulunya kan kayak begitu memang, namanya anak-anak SMA itu ya begitu, pakaiannya, roknya gak panjang-panjang, kalau mau rok panjang itu kalau mau ngaji doang, kan gitu. Ya. Baik jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setan datang untuk mengacaukan penjelasan tersebut ya. Karena kan kemudian para nabi itu datang dengan membawa bukti yang cukup menghadapi beragam penyakit dengan membawa obatnya yang mampu menyembuhkan serta bersepakat di atas manhaj Islam yang tidak berbeda sedikit pun. Kemudian setan datang untuk mengacaukan penjelasan tersebut dengan syubhat. Obat diganti dengan racun. Jalan yang jelas dan padang yang tandus penuh jalan yang jelas diganti dengan padang yang tandus penuh fata morgana. Setan terus bekerja mempermainkan akal manusia sampai muncul kelompok jahiliyah yang berada dalam cara pandang yang enggak logis dan kemudian menjalankan beragam bid'ah keburukan hingga mereka menyembah berhala di Baitul Haram, mengharamkan syaibah. Ini terkait apa kebiasaan bangsa Arab saat itu ya. Dan kita tahu awal penyembahan berhala itu kan terjadi di mana? Masa Nabi siapa? Penyembahan berhala? Menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, itu manusia di atas agama tauhid. Maksiat memang ada, Pak. Kemaksiatan tuh ada, cuman mereka tetap akidahnya itu tetap masih esa, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian 5 orang soleh itu meninggal dunia. Maka kemudian disitulah iblis datang melihat adanya peluang untuk menjerumuskan manusia. Terjadilah apa yang terjadi sampai kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, kemudian diberikan banjir bandang ya, banjir bah 40 hari 40 malam hujan, air hujan, air langit turun, air bumi keluar. Kebayang enggak tuh? Ya. 40 hari 40 malam. Nah, Jakarta dikasih 2 jam aja. Ya kan, apalagi 40 hari 40 maka dipastikan saat itu seluruh permukaan bumi tertutup air, dan ternyata sains juga menyebutkan begitu ya, bumi pernah banjir ya, seluruh permukaan ya, nggak tanpa terkecuali itu ya, masya Allah. Sampai kemudian berhala ini hanyut. Nah, di masa menjelang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini Nabi belum lahir ya, itu ada orang Arab yang kemudian dialah yang membawa penyembahan berhala pertama kali ke tanah Arab. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Amr bin Qadarullah ini ya orang sugih, orang dermawan, baik hati, akhlaknya ya baik. Tuh Pak, kalau kemudian sugih, punya duit, gampang ngasih orang, tambah akhlaknya cakep lagi, dakwah itu gampang, Pak. Ya. Dakwah kebatilan tuh gampang banget. Ya. Punya duit, ya kan? Pengusaha gitu ya. Kemudian yo apa namanya? Baik, suka berbagi. Ah, itu kita mau ngomong apa aja sama orang, manut itu orang. Gitu loh. Hatta kemudian kita sampaikan sesuatu yang buruk, termasuk Amr bin Luhai ini. Dia dikenal sebagai orang dermawan, hartanya banyak, terus juga tutur katanya santun, akhlaknya baik. Begitu kemudian ketika plesir melihat apa namanya wilayah-wilayah tertentu
plesirnya masalah dia dikasih ini didapat wangsit ya. Setan kemudian masuk dalam bentuk mimpi mengabarkan bahwasanya nih lo tempat berhalanya di zaman Nabi Nuh tuh temangsangnya di sini. Sama dia dicari itu Rio ketemu. Ya, ketemu karena memang udah bagian daripada kerja iblis juga masalahnya. Dicari, ketemu, dibawa kemudian ke Jaziratul Arab. Karena yang nyampaikan kayak begitu, ini orangnya dermawan, bangsa Arab juga tahu dia baik orangnya, kemudian suka menolong, suka membantu, tidak sombong gitu ya. Dakwah kayak begitu, ya masyarakat senang, nerima lah begitu ya. Lah buktinya kita juga sering dapat bantuan dari dia kan begitu kan. Ketimbang kemudian kita teriak kenceng-kenceng perut jamaah lapar. Ya kan? Enggak bakal masuk itu ilmunya. Ya kan? Mendingan nyari duit lah daripada denger kajian kan begitu. Ah cuman kalau kemudian jamaahnya sudah di backup isi perutnya kan begitu ya. Ekonominya paling enggak ekonominya sudah bisa ditopang. Ah ini kita mau bawa kemana itu agak lebih mudah gitu ya. Ah ini yang dilakukan Amr bin Luhai itu kayak begitu. Ya, dia kemudian membawa pertama kali penyembahan berhala, maka Rasul kemudian pernah menyebutkan, aku melihat Amr bin Luhai di neraka narik-narik ususnya itu. Ya. Ususnya ditarik-tarik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ah ini bagian daripada wazayyana lahumus syaitan. Setan kemudian menghiasi perbuatan buruk mereka. Kemudian Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melenyapkan beragam keburukan dan menetapkan sebagai kemaslahatan. Sekalian para sahabat beliau berjalan mengiringi beliau, demikian juga orang-orang sesudah beliau di bawah terangnya cahaya petunjuk Islam, mereka selamat dari musuh dan tipu dayanya. Ketika terangnya keberadaan mereka telah berlalu, maka datang lagi yang namanya kegelapan. Ya. Karena kan sahabat Hudzaifah juga kemudian pernah bertanya, ya Rasul, kita dahulu berada di atas kejahiliahan, ya, kemudian datanglah Islam, datanglah kebenaran. Apakah setelah kebenaran ini akan muncul kebatilan, keburukan? Oh iya, akan muncul keburukan. Lalu apakah setelah keburukan itu akan muncul lagi kebenaran? Iya, tapi ada kabutnya, berkabut ya. Nah, ini kabut-kabut ini yang kemudian bagian daripada wazayyana lahumus syaitan, tipu daya setan ya. Ketika terangnya keberadaan mereka telah berlalu, artinya mereka telah wafat, maka gelap kemudian muncul lagi. Bahwa nafsu kembali merajalela, bid'ah kembali tersebar luas serta menyempitkan jalan yang tadinya lurus dan lapang. Mayoritas orang-orang kemudian memecah belah diri mereka dan kembali menjadi berkelompok-kelompok. Iblis bangkit menebar kepalsuan, menghiasi keburukan hingga tampak baik. Wazayyanalahumus syaiton, menghiasi keburukan sehingga nampak itu sebagai sebuah kebaikan. Ngelarung, kemudian sedekah bumi, kemudian apa? Ah ini kalau sedekah laut apa macam-macam lah begitu ya. Apalagi kemudian wah bikin tumpeng bagi-bagi, wah itu untuk wilayah sekitar mesti dianggap itu perbuatan baik ya. Ya Pak ya. Ini adalah apa namanya? Kearifan lokal, masya Allah. Maka siapa-siapa yang menentang kearifan lokal, dia musuh bersama. Coba, ya kan? Masya Allah. Padahal sesuatu yang ya sajen akan tetap jadinya kearifan lokal kan, begitu kan? Begitu sajen yang ditendang, bukan cuma setan jin yang marah, setan manusia juga lebih marah lagi, masya Allah. Betul-betul. Lihat wazai adalah humus syaitan. Setan kemudian menghiasi perbuatan buruk mereka sehingga tampak seperti baik. Karena ini bagian daripada kepalsuan yang setan tebar. Memecah belah dan bersikap pura-pura lemah lembut. Sebenarnya iblis hanya mampu mengintai dalam gelapnya kebodohan. Jika fajar sudah muncul, fajar ilmu sudah muncul, niscaya keburukan itu akan hilang. Ya lantaran mereka gak mau belajar masalahnya, gak mau ngaji. Nah, untuk orang-orang macam kayak begini, diperlukan orang-orang semacam kayak tadi, pesulap merah begitu Pak. Kenapa? Ngarepin orang-orang masih percaya sajen, masih percaya dukun, untuk datang ke Al-Hidayah itu gak mungkin. Datang duduk manis kajian, sekalipun kita kasih lontong gitu, gak bakal datang mereka.
Nah itu dibutuhkan lah orang-orang macam kayak Poslap mereka untuk kemudian datangi mengungkap semua kepalsuan-kepalsuan dukun. Nah mereka-mereka yang udah kemudian pernah ketipu baru, oh iya ternyata akhirnya digeruduk kan, apa nama padepokannya Gus Samsudin, ya kan? Kalau nggak gitu nggak bakal sadar-sadar itu orang. Kalau cuma ngandelin dai-dai mimbar itu nggak bakal sadar. Kenapa? Gus Samsudin juga tampilannya kiai tenan gitu loh, ya sekalipun baca apa namanya? Baca surat An-Nas-nya tidak aku ciptakan jin dan manusia kan begitu. Cuma kan tetap dianggap kiai sama pengikutnya gitu. Yang kemudian mampu mengungkap keburukannya ya dai-dai mimbar enggak bisa kayak begitu ya. Maka kita kudu bersinergi lah, jangan kemudian segera mencari sisi perbedaannya, mbok cari sisi persamaannya. Ya, kita masih sama-sama mukmin nih. Oh, ternyata tujuannya masih sama-sama ada nilai dakwanya. Yuk kita sinergi, kita kerjasama. Udah bukan waktunya lagi lah untuk kemudian apa namanya merasa oh, golongan saya paling top. Enggak ya. Setiap mukmin bersaudara dan kita diperintahkan untuk saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Penulis kemudian mengatakan, ya, dikit lagi ya. Suruh jam berapa nih? Masih 10 menit deh. Nah. Penulis kemudian mengatakan, saya memandang perlu untuk mengingatkan agar mewaspadai dan menghindari tipu daya iblis. Saya juga menunjukkan perangkap-perangkapnya, sebab dengan mengetahui suatu keburukan, orang akan dapat menghindarkan diri dari keburukan itu. Sebagaimana tadi hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, di mana beliau bertanya kepada Rasul tentang keburukan, khawatir kemudian dirinya terjerumus. Orang itu kan terkadang masuk dalam hal-hal keburukan karena dia nggak tahu kalau itu sesuatu yang buruk, ya. Orang kalau kemudian nggak tahu bahwasanya apa namanya macan itu ya begitu bentuknya, cakar, punya taring, tapi nggak ngerti kalau itu macan, ya nggak bakal kabur lah tuh dari macan, yang ada malah kemudian disamperin kan begitu, tahu-tahu rauk bongak aja gitu kan lehernya. Cuman kalau kenal, oh itu harimau, oh itu macan, mesti bakal menghindar kan begitu ya. Cuman kalau nggak kenal ini binatang buas ya, taunya pokoknya binatang itu sama kayak yang di rumah, kucing semua gitu ya, bisa dilus-lus. Ngeliat binatang buas di luar kemudian kok disamperin, dilus-lus, nggak taunya ular nyatek, ya udah kena kan begitu. Nah sama, maka inilah sikap Hudzaifah Ibnul Yaman ketika kemudian beliau bertanya kepada Rasul tentang sisi keburukan. Mereka-mereka yang kemudian nggak kenal keburukan, besar kemungkinannya bakal terjerumus. Lalu yang sudah tahu keburukan aja bisa terjerumus, apalagi yang nggak tahu keburukan. Ibnu Abbas berkata, ini terkait sikap beliau. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, aku menduga tidak ada orang yang tidak ada di muka bumi ini yang lebih diinginkan kebinasaannya oleh iblis kecuali aku. Nah, ini kata Ibnu Abbas. Lihat jemaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita baca ucapan para sahabat itu terkesan angkuh, ya. Terkesan angkuh, ya. Cuman kita katakan ini bukan kalimat angkuh, justru ini menunjukkan bahwasanya memang mereka itu poros, mereka itu benteng, bentengnya umat itu ada di para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka menjadi jalur pertama semua periwayatan ilmu tentang agama. Kalau kemudian mereka nggak bersikap keras dengan perkara-perkara yang akan bisa menyimpangkan manusia dari agamanya, ya nggak akan bisa bertahan agama ini gitu. Maka terkadang sikap-sikap mereka itu terkesan angkuh, seperti ucapan Ibnu Abbas ini, aku menduga tidak ada manusia yang paling diinginkan kebinasaannya oleh iblis kecuali diriku. Temannya kemudian tanya, emang kenapa? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, sungguh telah terjadi bid'ah di belahan timur dan barat, lalu seseorang membawanya kepadaku, ketika bid'ah itu sampai kepada diriku, maka aku menumpasnya dengan sunnah Nabi. Lantas bid'ah itu tertolak, balik lagi ke setan. Ya. Jadi ya kalau dikesankan kayak ilmu-ilmuan begitu, dikirim santet, lemparin lagi gitu ya. Kalau kesannya kayak begitu. Pokoknya bahasanya para sahabat itu begitu. Cuman sekali lagi ini tidak menunjukkan keangkuhan mereka, namun justru menunjukkan bagaimana gigihnya mereka dalam menjaga kemurnian ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
Jangan agar jangan sampai kemudian kecampuran dengan hal yang lain. Nah, kondisi kita hari ini kan berbeda gitu ya. Kondisi hari berbeda dalam arti kata kita yang bikin beda masalahnya. Enggak kemudian mau mengikuti bagaimana para salaful ummah dalam menyampaikan dakwah ini. Kita mencari beragam metode, beragam cara sekalipun kemudian ngelabrak si syariat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Jadi terkesannya dakwah itu harus menembus batas. Tetap dakwah itu ada batasan-batasannya. Perkara-perkara yang kemudian itu menyimpang dari syar'i, jangan sampai kemudian atas nama dakwah akhirnya dipakai. Ya. Dunia musik gitu misalnya. Pernah itu kan, pernah dapat apa namanya? Postingan film jadul, filmnya Roma Irama dulu-dulu. Yang lagi diskusi sama siapa itu? Ya. WD Mokhtar gitu kan. Bang, kenapa sih Bang masih mabuk aja Bang kan begitu kan. Itu enggak usah sok munafik. Aneh mabuk tetap aneh yakin nih haram ya gitu kan dalam adegan begitu. Coba bandingkan dengan ente, ente main musik, itu yang mabuk lebih banyak tapi ente nganggap tuh musik halal. Apa enggak lebih parah ente ketimbang aneh? Iya, Pak ya? Ternyata iya, Pak. Ya kan? Ya itu kan di situ Roma Irama lagi apa namanya dialog kan dengan WD Mokhtar. WD Mokhtar jelasnya kayak begitu. Memang saya mabok tetapi saya tetap menganggap ini haram. Saya enggak menghalalkan ini. Ya. Bandingkan dengan perbuatan kamu tuh. Ya sok suci dakwah begini lewat musik. Yang mabok lewat musik kamu itu berapa banyak daripada yang mabok dengan beginian, kata dia begitu. Ya. Itu buat mereka-mereka yang cerdas mampu mencerna itu. Baik jemaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin-poin daripada kitab ini, beliau kemudian menyebutkan beberapa bab ya. Pertama, ya. Ini sebagai penutup ya. Bab pertama akan berbicara tentang perintah untuk berpegang dengan sunnah dan hidup berjamaah. Ya, ini bagian dari sesuatu yang kita diperintahkan untuk melazimi. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau kemudian serigala itu lebih mudah untuk nyamber kawanan domba yang kemudian keluar dari kawanannya. Sama, kita juga manusia kayak begitu. Kalau kemudian kok kita menyendiri, gak hidup berkelompok, gak hidup berjamaah, maka iblis akan lebih mudah untuk nyamber. Poin kedua berbicara tentang celaan terhadap perkara bid'ah dan pelakunya. Di sini nanti akan kita dapatkan poin utama dari terkait bagaimana Rasul betul-betul mencela perbuatan bid'ah. Ini titik beratnya pada perbuatan bid'ah yang macam apa ya. Secara umum memang segala sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi kalau hari ini ada itu namanya bid'ah ya. Umumnya kayak begitu ya. Ya cuman kemudian nanti lebih dispesifik lagi nah itu ketika berkaitan dengan perkara akidah, ketika berkaitan dengan perkara ibadah. Adapun perkara dunia ya enggak ada bid'ahnya lah kalau perkara dunia lah ya. Kalau kemudian semua bid'ah ya kita ya bid'ah dong, kita zaman Nabi enggak ada kan begitu ya. Bab ketiga peringatan untuk menghindari fitnah iblis dan makarnya. Kemudian makna talbis dan gurur. Talbis iblis dalam bidang akidah dan keagamaan. Nah ini nanti banyak deh. Kelompok-kelompok yang kemudian Rasul nyebutkan 72 golongan dalam neraka, yang satu di surga yaitu al-jamaah. Ini termasuk bagian daripada mereka yang kemudian terkena tipu daya iblis. Talbis iblis terhadap ulama dalam beragam disiplin ilmu. Ya, ulama aja kena kan? Talbis iblis terhadap pemerintah dan penguasa apalagi. Ya. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam berbagai bidang. Nah, lo. Ahli ibadahnya masih kena, Pak. Talbis iblis terhadap ahli zuhud. Talbis iblis terhadap kaum sufi, talbis iblis terhadap agamawan dengan sesuatu yang menyerupai karomah. Nah, ini menarik nih, ya. Talbis iblis terhadap orang awam, talbis iblis terhadap semua orang dengan at-tamanni, angan-angan panjang. Wallahul muwaffiq ya. Demikian mudah-mudahan mukaddimah ini bisa menjadi apa paling enggak kita punya gambaran lah ya. Ini buku ini kita isi kalau pas ustadz rutinnya nggak ada aja lah ya. Ya kalau hari-hari biasa isi kajian saya kan masih berbicara tentang sirah sama yang lain. Ada yang mau tanyaan? Monggo. Kenapa?
jin Islam. Ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, secara umum memang ada jin Islam dengan jin kafir, ya. Karena memang aktivitas jin kan Allah menciptakan, Allah menyebutkan begitu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bukan surat An-Nas lho, Pak, ya. Itu bukan surat An-Nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya ibadah. Artinya ini dua makhluk mukallaf, dua makhluk yang terkena beban syariat. Secara umum aktivitas jin sama dengan aktivitas kita manusia, hanya perbedaan alam. Ya, Allah berikan kemampuan kepada jin apa yang tidak Allah berikan kemampuan kepada manusia. Ya, apa salah satunya? Iblis, jin, ya. Karena anak cucu iblis itu kan bagian dari bangsa jin semua, ya. Jin itu, iblis itu termasuk dari jenis bangsa jin, ya. Kana minal jinni, Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, kana minal jinni, ya, iblis itu adalah dari jenis bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian dia berbuat fasik terhadap perintah Rabbnya. Nah, bangsa jin dengan bangsa manusia secara aktivitas itu sama, beranak pinak, ya, bekerja, ya, mereka harus beribadah. Di antara mereka ada yang taat, di antara mereka ada yang maksiat. Umum kayak begitu sama, ya. Enggak ada yang berbeda, perbedaannya hanya perbedaan alam tempat Allah menempatkan mereka. Kita enggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Ini kelebihan yang dimiliki oleh bangsa jin. Kalau kemudian mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kelebihan itu bakal digunakan buat menjerumuskan kita manusia. Nah, kafirnya jin itu yuk kafirnya tenanan. Kalau sudah muslim ya muslimnya tenanan, ya. Kita tahu terkait peristiwa tentang surat jin itu kan, ya, di situ Allah berbicara panjang lebar tentang bagaimana yang namanya jin secara aktivitas itu kan sama, ya. Dan kerjasama antara jin, antara bangsa jin dengan bangsa manusia itu juga nyata adanya. Nah, dalam perkara-perkara ilmu sihir memang itu tidak sedikit mereka-mereka yang kolaborasi dengan dunia perjinan, ya. Nanti kalau kemudian bicara dunia sihir dan perdukunan itu, kita enggak akan lepas dari Al-Baqarah ayat 102 itu, ya. Terkait awattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, karena dianggap bahwasanya Sulaiman yang ngajar, Nabi Sulaiman yang kemudian mengajarkan sihir, padahal Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah mengajarkan sihir, dan ini iblis yang kemudian bermain di situ, ya. Dan dalam tafsirnya itu kan memang banyak dikisahkan ketika Nabi Sulaiman pergi, iblis kemudian menyamar menjadi Nabi Sulaiman, duduk di atas singgasana. Sebelum Nabi Sulaiman pergi, dia menitipkan itu sesuatu kepada pembantunya, ya. Ketika kemudian Nabi Sulaiman pergi, iblis nyamar, kemudian iblis minta kunci yang dititipkan, kunci singgasananya dititipkan kepada pembantunya. Kata pembantunya, enggak tahu itu iblis yang menyamar, dikasihlah itu kan. Sama iblis dibuka di bawah singgasananya itu. Ah, itu kemudian iblis nulis sesuatu, ditaruh di situ. Nah, dianggap itu menjadi peninggalan Nabi Sulaiman. Padahal itu iblis yang kemudian nulis tentang mantra-mantra sihir, kemudian diletakkan di bawah singgasananya Sulaiman. Akhirnya kemudian dibongkar-bongkar, ada orang ketemu, dianggap ini peninggalan Sulaiman, padahal ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan ilmu persihiran, namun iblislah yang kemudian kufur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu, Mas, ya. Yang dipertanyakan tuh sisi apanya? Oh, ya enggak. Kalau muslim ya enggak dong. Masuk surga lah. Hah? Ya, konteks semua di sini yang kufur, Pak. Kalau dia jin-jin muslim, ya enggak masuk neraka, masuknya surga lah. Ya. Karena kan tadi kita katakan bahwasanya dua makhluk ini adalah makhluk mukallaf, terkena beban untuk ibadah. Di antara mereka ada yang kufur, di antara mereka ada yang
iman. Mereka-mereka yang kufur masuknya neraka, mereka-mereka yang iman itu masuknya surga. Dan memang Allah menciptakan jin dan manusia itu menjadi salah satu daripada bahan baku api neraka. Cuman bukan maknanya kemudian semua dalam neraka, enggak. Manusia salah satu dari bahan baku api neraka, cuman kan sekali lagi enggak semua manusia masuk neraka. Sama jin juga kayak begitu, ya. Mereka-mereka yang mukmin, mereka-mereka yang muslim ya masuknya surga. Gitu ya. Cuman antara mereka yang beriman dengan yang kufur itu lebih dominan yang kufur kalau jin itu. Ya sama kita juga ya, manusia ternyata ya. Manusia juga ternyata sama lebih dominan yang kufur ya. Pokoknya kurang lebih lah sama kehidupan bangsa jin dengan manusia lah ya, hanya perbedaan alam ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Taib jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Aku qul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.